Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Slamet. Selamat datang di program Slamet bersama SMP Negeri 30 Jakarta. Yang terhormat kepada Ibu Umi Artati, MMPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Jakarta, Bapak Irwan Mainur, SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah dalam bidang kesiswaan, dan selaku fasilitator guru SMP Negeri 30 Jakarta. Kepada pihak Save the Children yang telah mendukung berjalannya kegiatan kami, dan teman-teman semua yang telah mengikuti program Slamet bersama SMP Negeri 30 Jakarta. Baik, pertama-tama kami selaku fasilitator sebaya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Ayu Dira Kumala Ainur Rahman. Kedua yaitu ada Ayla Adinda Pramono, Muhammad Rafiah Ramadan, dan Aldo Dwi Fariansyah. Baik, sebelum kita memulai ke dalam inti acaranya, saya akan membacakan susunan acara dan peraturan yang berlaku saat Zoom berlangsung. Untuk susunan acara kita pada siang hari ini, yang pertama yaitu ada sambutan dari Bapak Irwan Mainur SPD, penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ayla Dinda, selanjutnya yaitu melakukan kuis yang dapat diikuti oleh seluruh partisipan yang berada di dalam Zoom, selanjutnya yaitu ada pengumuman pemenang Lomba Video Keselamatan Berlalu Lintas, ada pembagian keberuntungan door prize, yang terakhir yaitu ada penutupan acara. Baik, dipersilakan waktu dan tempatnya kepada Bapak Irwan Mainur SPD untuk memberikan kami sambutan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sobat-sobat program Slamet. Ya, alhamdulillah di kesempatan di pagi siang hari ini kita bisa berkumpul bertatap visual ya. Dengan kegiatan program Slamet. Ya, saya sangat senang sekali dengan acara yang kalian laksanakan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkelanjutan, mulai dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dari mulai lomba-lomba ya yang ada di Instagram ya. Kemudian berlanjut dengan jadi roadshow kegiatan program Slamet sehingga dengan kegiatan terakhir kita adalah kegiatan webinar ini. Oke, untuk mengawali sebelum saya buka kegiatan acara ini, saya sedikit menceritakan tentang program Slamet ya. Program Slamet itu berawal mula itu sebenarnya dari keprihatinan Save the Children melihat kondisi di Indonesia yang rentan sekali. Kalau di Ethiopia kan kelaparan, tapi kalau di Indonesia ternyata penyebab kematian nomor satu itu adalah kecelakaan lalu lintas ya. Jadi itu penyebab kematiannya itu karena kecelakaan lalu lintas, dan setelah diteliti juga 5 sampai 29 tahun itu kecelakaan dialami oleh orang yang berusia 5 sampai 29 tahun. Nah, terus kemudian lagi kalau dalam skop Indonesia ya, itu diambil dari data Kementerian Perhubungan tahun 2017, 71 orang meninggal akibat kecelakaan di Indonesia. Ya, setiap hari itu 71 orang meninggal setiap hari karena kecelakaan lalu lintas. Nah, terus 3 orang meninggal setiap jam. Ya, 3 orang meninggal setiap jam karena kecelakaan lalu lintas. Nah, yang terakhir yaitu tadi. Jadi setelah dicek itu ini penyebab nomor satu dari penyebabnya dari kecelakaan. Nah, sehingga untuk itulah jadinya Save the Children menggandeng sekolah di Bandung ya, di Bandung untuk kegiatan program Slamet namanya, bagaimana keselamatan berkendara dengan keselamatan di
kepada siswa dan keselamatan selama menuju ke sekolah dan pulangnya ke apa dari sekolah ke rumah. Nah, terus kemudian program tersebut berhasil di 2017 kemudian merambah ke Jakarta. Nah, ke Jakarta itu 2018-an dengan menggandeng 20 sekolah yang dianggap rentan terhadap kecelakaan lalu lintas. Nah, dipilihlah 20 sekolah itu termasuk SMP 30 karena coba lihat dari kondisinya, kamu lihat di sebelah timur, sebelah barat ya. Di sebelah baratnya kita ini ya, itu jalan besar Yosudarso ya, yang di situ rentan sekali dengan kecelakaan lalu lintas ya, terutama nah di Tanjung Priok sendiri tingkat fatalitas kematian itu luar biasa. Jadi kematian itu meninggal akibat kecelakaan, tapi kalau di Tanjung Priok sendiri meninggal mengenaskan karena terlindas kontainer. Wah, itu banyak sekali yang terjadi di daerah Tanjung Priok, terutama di Jakarta Utara. Nah, itu alhamdulillah setelah kegiatan ini kemudian di program Selamat itu mengadakan kegiatan-kegiatan training of trainer untuk para fasilitator yang terdiri dari siswa-siswi, diambil 2-2-2-2 ya dari masing-masing sekolah. Nah, inilah yang sekarang alhamdulillah di sekolah kita ada Kak Ayla, ada Kak Ayu, ada Kak Rapsya, ada Kak Aldo ya, yang menjadi fasilitator program Selamat. Nah, ini mudah-mudahan kalian bisa mencermati tentang bagaimana dan pentingnya keselamatan berkendara, keselamatan untuk tiba di sekolah, dan bagaimana menggunakan alat-alat keselamatan seperti helm pada saat berkendara, ikut sama papa ke sekolah dengan menggunakan kendaraan roda dua ya. Nah, itu nanti akan dikupas oleh narasumber nanti yang sebentar lagi akan kita ikuti bersama. Oke, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar program Selamat SMP Negeri 30 secara resmi saya buka. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwan. Nah, selanjutnya mari kita sejenak untuk mendengarkan materi dari teman kami yaitu Ayla Adinda tentang keselamatan berlalu lintas. Dipersilakan untuk Ayla. Baik, teman-teman, apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak kepada Sobat Selamat yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan Selamat bersama SMP Negeri 30 Jakarta. Pada kesempatan ini, pertama-tama kepada yang saya hormati, Ibu Umi Artati MMPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Jakarta. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Muhammad Irwan Mainur SPD dan juga sebagai fasilitator guru program Selamat SMP Negeri 30 Jakarta. Kepada pihak Save the Children dan juga program Selamat yang telah mendukung dan membantu kami dalam perencanaan dan juga pembuatan dan mensukseskan acara ini. Kepada Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik beserta jajarannya yang saya hormati, lalu kepada Sobat Selamat yang senantiasa berbahagia pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Ayla Adinda Pramono dari kelas 8D. Di sini saya sebagai fasilitator sebaya program Selamat SMP Negeri 30 Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan materi yaitu tentang keselamatan berlalu lintas yang bisa kita amati bersama-sama. Baik, kita mulai. Nah, teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan para fasilitator sebaya program Selamat SMP Negeri 30 Jakarta.
Yang pertama ada saya sendiri, Ayla Adinda Pramono dari kelas 8D. Lalu ada teman saya yang menjadi MC pada acara kita hari ini, yaitu Ayu Dira Kumala. Lalu ada Aldo Dwi Fariansyah dan juga Rafsya Ramadan. Nah, teman-teman, apakah teman-teman di sini sudah siap? Halo, sudah siap semua belum? Siap. Siap. Nah, teman-teman, pertama saya akan menjelaskan dan mengulas kembali tentang program Selamat. Seperti yang kita tahu tadi dari sambutan Bapak Irwan Mainur selaku fasilitator guru SMP Negeri 30 Jakarta. Program Selamat ini mulai masuk ke Jakarta yaitu pada tahun 2018. Dan Selamat merupakan singkatan dari Sosialisasi dan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas. Program Selamat ini diselenggarakan di beberapa sekolah dampingannya di Jakarta. Lalu SMP Negeri 30 Jakarta, sekolah kita yang tercinta ini merupakan salah satu dari banyaknya sekolah yang sangat beruntung untuk mendapatkan pembinaan dan juga dampingan dari program Selamat dan juga pihak Save the Children. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fakta-fakta kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia dan juga secara global. Yang pertama, 71 orang meninggal dunia setiap harinya. Lalu 3 orang meninggal dunia setiap jam. Dan penyebab pertama, kematian anak dan orang dewasa berumur 5-29 tahun secara global adalah kecelakaan lalu lintas. Nah, teman-teman, dari sini kita mengetahui bagaimana bahayanya kecelakaan lalu lintas dan juga pentingnya keselamatan lalu lintas bagi kita semua. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyebutkan beberapa fakta-fakta mengenai kecelakaan lalu lintas di dunia berdasarkan kementerian. Sebentar, teman-teman. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Yang pertama, 90% kematian akibat kecelakaan lalu lintas terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, contohnya seperti Indonesia. Lalu 49% korban kematian lalu lintas adalah pejalan kaki dan pengendara sepeda, yang bersumber dari WHO pada tahun 2015. 1,25 juta orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas per tahunnya. Lalu korban meninggal terbesar akibat kecelakaan lalu lintas adalah orang berumur atau berusia 15-29 tahun. Lalu 3 dari 4 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Dan sebagian kematian diakibatkan kecelakaan sepeda motor yang disebabkan cedera pada kepala. Nah, teman-teman, dari fakta-fakta ini kita tahu bahwa seberapa pentingnya keselamatan lalu lintas pada diri kita dan juga orang lain. Dan kita harus tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Misalnya, di sini adalah menggunakan helm dengan benar dapat mengurangi 40% resiko kematian akibat kecelakaan. Nah, teman-teman, kita harus mengikuti peraturan lalu lintas, salah satunya dengan menggunakan helm ketika mengendarai atau menaiki kendaraan sepeda motor yang berlogo SNI dan juga berstandar nasional. Baik, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arti jenis-jenis warna yang ada pada rambu-rambu lalu lintas yang sering kali kita temui. Nah, teman-teman, saya mau tanya nih, di rambu yang pertama itu apakah teman-teman tahu artinya apa? Ini pasti sering banget dilihat. Tahu. Rambu berhenti. Rambu berhenti. Tidak boleh berhenti. Berhenti, oke. Okay. Saya lanjut. Ya, betul sekali. Rambu yang ada di rambu pertama ini adalah rambu untuk dilarang berhenti kepada para pengguna jalan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rambu yang berwarna merah ini berisi larangan bagi para pengguna jalan. Misalnya, dilarang berhenti, dilarang parkir, dilarang putar balik, dan lain-lainnya. Selanjutnya, rambu yang berwarna biru. Rambu yang berwarna biru ini berisikan perintah yang mewajibkan
sesuatu perintah bagi para pengguna jalan, misalnya perintah untuk mewajibkan putar balik, lalu perintah yang diwajibkan lainnya kepada para pengguna jalan. Selanjutnya adalah rambu berwarna kuning. Rambu berwarna kuning ini berisikan peringatan untuk berhati-hati kemungkinan ada bahaya di depan pengguna jalan. Misalnya, rambu yang ada pada contoh di PowerPoint saya ini adalah rambu untuk berhati-hati ketika menyeberang jalan. Oke, selanjutnya. Ini seringkali kita lihat untuk menentukan suatu tempat ya teman-teman, sebagai arah suatu tempat. Nah, rambu dengan dasar warna hijau ini berisi informasi jalan atau informasi lainnya kepada para pengguna jalan. Misalnya, informasi batas wilayah, lalu informasi lokasi, dan juga informasi lainnya yang dapat membantu para pengguna jalan untuk untuk menentukan arah yang akan dituju. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai lampu lalu lintas. Di lampu lalu lintas ini ada tiga warna, yaitu warna merah, kuning, dan juga hijau. Apakah teman-teman di sini tahu arti dari masing-masing warnanya? Tahu. Hebat banget nih teman-teman kita. Pertama, warna merah. Warna merah ini berarti para pengguna jalan diwajibkan untuk berhenti saat lampu merah menyala. Para pengendara pada jalur tersebut wajib berhenti dan memberikan kesempatan kepada kendaraan dari arah lain untuk melaju. Dan juga memberikan kesempatan para pejalan kaki untuk menyeberang dari jalan satu ke jalan lainnya. Selanjutnya adalah warna kuning. Warna kuning ini berarti berhati-hati. Warna kuning dalam lampu lalu lintas membuat para pengendara harus mulai bersiap-siap untuk melaju atau berhenti. Warna kuning ini biasanya muncul setelah atau sebelum nyalanya lampu merah dan lampu hijau. Selanjutnya adalah lampu yang berwarna hijau. Lampu berwarna hijau ini berarti para pengendara diperbolehkan untuk melaju. Lampu warna hijau memberikan arti bahwa para pengendara sudah aman ketika berjalan atau melaju. Oke, teman-teman. Selanjutnya adalah zebra cross. Nah, zebra cross ini adalah lajur penyeberangan melintasi jalan yang diperuntukkan untuk para pejalan kaki. Zebra cross ini juga sering ditemui ketika adanya lampu merah. Seperti itu. Selanjutnya adalah contoh pelanggaran lalu lintas. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan 4 contoh pelanggaran lalu lintas. Nah, ini yang pertama bisa kita lihat. Di sini ada pengguna sepeda motor yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Di gambar tersebut tertera bahwa rambu lalu lintas adalah dilarang untuk putar balik. Namun, si pengendara malah melanggar aturan tersebut. Nah, pelanggaran ini dapat mengakibatkan kecelakaan dan juga bisa membahayakan diri kita sendiri, tentunya juga orang lain. Lalu, pengendara ini juga bisa dikenai sanksi tilang. Selanjutnya, nah teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika lampu merah menyala, seharusnya para pengguna jalan, para kendaraan bermotor, berhenti di belakang garis putih. Nah, di gambar yang saya tampilkan ini, ada seorang pengendara motor yang melebihi batas jalan dan hampir mendekati zebra cross, sehingga itu bisa membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya, nah teman-teman, ini seringkali saya lihat banyak sekali teman-teman yang belum berumur 17 tahun, yang sudah mengendarai kendaraan bermotor. Ini sangat berbahaya bagi kita semua, bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Kesalahan berikutnya, pelanggaran berikutnya pada gambar ini, motor yang seharusnya digunakan atau dinaiki oleh hanya 2 orang, di gambar ini terlihat dinaiki, ya. Maaf, ada apa ya?
PPT saya terlihat atau tidak ada? Tadi suaranya putus-putus. Terlihat tapi buram. Sekarang masih putus-putus tidak? Sudah tidak. Baik, saya lanjutkan. Pada gambar yang ketiga ini ada dua pelanggaran. Yang pertama, para pengendara belum cukup umur dan juga belum mempunyai kartu SIM. Selanjutnya, para pengendara tidak menggunakan helm yang bisa menyebabkan cedera ketika mereka mengalami kecelakaan. Selanjutnya yang ketiga, pelanggaran ketiga adalah motor yang seharusnya dinaiki oleh dua orang, tapi pada gambar ini malah dinaiki oleh tiga orang. Dan ini sangat berbahaya bagi dirinya sendiri, bagi temannya, dan juga bagi pengendara lainnya. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman, ini merupakan pelanggaran lalu lintas, contoh pelanggaran lalu lintas terakhir, yaitu segerombolan remaja yang menyeberang jalan tidak pada zebra cross. Nah, ini sangat berbahaya bagi dirinya, dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas seperti tertabrak dan lain-lainnya. Dan juga berbahaya bagi pengguna jalan lainnya dan menyebabkan mungkin kecelakaan beruntun karena mobil atau kendaraan di depannya berhenti atau rem dengan mendadak. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan bermain kuis. Apakah sudah siap? Halo? Siap. Sudah siap. Oke, saya persilakan kepada Rafsha untuk share screen ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Untuk kuisnya sudah ada di chat. Ya, bisa langsung join teman-teman di joinmyquiz.com, lalu join di kode ini 692346. Oke, sudah ada 4 partisipan. Ayo teman-teman yang lain. Kuis ini nantinya akan ada 3 pemenang. Sesuai nama dan... Ya, betul. Sesuai nama dan juga kelasnya ya. Agar nanti dapat didata untuk para pemenangnya. Passwordnya boleh tolong di scroll ke atas, Raf. Nah, teman-teman sudah dikirimkan oleh admin program Selamat 692346. Oke, baik. Sudah ada 31 peserta. Di sini ada 162 peserta. Ayo dong teman-teman. Dari kuis ini akan ada 3 orang pemenang. Nah, dari pemenang tersebut akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik dari kita semua. Oke, kita tunggu 5 menit lagi. Oke, sudah ada 67 partisipan sekarang. Ya, yang lainnya teman-teman. Seru loh. Dari kuis ini kita bisa menguji kemampuan dan juga
pemahaman teman-teman mengenai keselamatan berlalu lintas dan mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Ayo, silakan yang ikut. Oke, kita hitung mundur aja ya, yuk. Oke, silakan, boleh. Ayu. Dari hitungan 10 mungkin. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh dimulai ya, Kira. Silakan dimulai, Raksya. Semangat ya. Oke, wah sudah banyak sekali yang menjawab. Ayo semangat teman-teman. Ayo, semangat. Saat ini Kak Adelio yang Kak Adelio paling di rem pertama nih. Ayo yang lain semangat. Yang lain semangat dong. Kelas 7. Kak Adelio Arina masih menyusul. Masih memimpin Kak Adelio. Ayo, kelas 7, 8, dan 9-nya semangat. Ayo. Bisa nggak nih? Kak Adelio masih memimpin. Iya, Abian udah yang kedua nih. Kak Adelio masih pertama, belum ada salah juga. Ayo semangat yang lainnya. Kak Adelio masih paling teratas. Kelas 7-nya mana nih? Ayo, ayo. Semangat. Rafsha, tolong diturunkan sedikit. Biar bisa lihat yang lain. Agak di-scroll ke bawah. Nah, oke. Okay. Oke, okay, sip. Waduh. Wah, agak sengit ya. Ayo semangat. Abian menyusul di urutan kedua. Ayo semangat. Kak Adelio masih di urutan. Masih memimpin. Abian di urutan kedua. Wah, Kak Lively di urutan ketiga. Ketiga. Waduh, masih ada waktu. Yang sengit nih. Masih ada waktu nih. Semangat. Kak Adelio cepet banget. Ayo yang lain jangan mau kalah sama Kak Adelio nih. Semangat, semangat. Kelas 7-nya sekarang udah ada di peringkat 2. Semangat. Kak Adelio bentar lagi nih. Wah, Kak Naufal. Kak Naufal sudah meningkat jadi ketiga. Menyusul. Ayo. Kak Adelio sebentar lagi selesai. Oke. Okay. Wah, ternyata udah selesai. Kak Adelio sudah selesai. Kita tunggu teman-teman yang lainnya. Cepet ya. Oke, okay, semangat. Ayo yang lainnya semangat. Sekarang. Wah, Jordi menyusul Abian. Oh, sekarang. Iya. Wah, hebat. Sengit banget ya. Jordi yang jadi peringkat kedua lagi. Teman-teman, masih ada waktu. Abian sudah selesai juga. Oke. Ayo teman-teman, semangat, semangat.
Okay. Oh, masih. Poin sementara untuk Kak Adelio ada 24.530. Yang lainnya di posisi kedua ini menyusul sengit ya. Sengit banget ya. Pertarungannya sengit banget. Iya. Ayo, teman-teman yang lain. Wah, sepertinya udah banyak yang selesai. Ayo, teman-teman, okay. Jangan patah semangat. Masih ada yang naik. Semangat ya. Sepertinya di urutan ke-1, ke-2, dan ke-3, semuanya dari kelas 9 nih, yuk. Waduh. 8 sama 7-nya kemana nih? Wih, kelas 9 semua nih. Keren sih. Oke. Kita akhiri aja atau bagaimana? Ayo. Mungkin tunggu dulu ya, masih ada yang ngerjain. Kasihan. Rafsha boleh tolong scroll di bawah nggak? Ya, masih ada beberapa lihat. Lagi. Sepertinya tinggal dikit lagi yang belum selesai mengerjakannya. Ayo yang lainnya ditunggu ya. Wah, banyak. Wah, mayoritas sudah selesai semua nih yuk. Oke, udah banyak yang selesai. Di scroll ke atas lagi Raf, minta tolong. Di SMP Negeri 30 nih siswa-siswanya berarti sudah hebat, paham hebat, tentang hebat. Keselamatan berlalu lintas ya. Keren, keren banget. Oke. Okay. Ini udah hasil akhirnya nih mungkin ya. Sudah di tidak di end aja. Rasha. Oke. Okay. Pemenangnya jago-jago semua. Oh, kelas 7 yang juara 3. Nah, teman-teman, ini dia hasil akhir dari kuis kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Kak Adelio Rasendria. Selamat, Kak. Selamat, Kak Adelio. Yang kedua adalah Kak Valen dari kelas 9G. Lalu yang ketiga adalah Randi dari kelas 7D. Kelas 7, semangat. Kepada para pemenang, silakan menuliskan data diri, nama, dan juga nomor telepon, dan juga dari kelas berapa di di kolom chat di Zoom ini. Baik, setelah kita melakukan kuis pada siang hari ini, sekarang yang ditunggu-tunggu adalah... Aduh, apa tahu nggak nih? Apa nih? Apa ya? Okay. Sekarang yang kita tunggu-tunggu adalah pengumuman pemenang lomba video kreatif program Selamat. Oke, sebentar saya sharekan dulu ya. Ada yang tahu nggak nih pemenangnya siapa? Nah, teman-teman, selanjutnya mari kita lihat para pemenang lomba video kreatif. Kepada Rafsha, silakan. Siapa nih ya? Nah, teman-teman, sekarang saatnya untuk pengumuman juara lomba video kreatif program Selamat ya. Kira-kira siapa yang jadi pemenangnya? Ini adalah keputusan dari juri dan tidak ada kecurangan dalam penilaian video. Baik, kita mulai dari juara ketiga ya. Juara ketiga adalah kelas 9F. Selamat pada kelas 9F. Teman-teman, mari kita simak sebentar video edukasi keselamatan dari kelas 9F. Suaranya apakah sudah terdengar? Sudah, Ai. Sudah, Kak. Tidak melewati ZB
menabrak cross saat menyeberang jalan. Ketika ingin menyeberang, wajib melihat situasi jalan dan berjalan di zebra cross. Tidak menggunakan helm saat berkendara. Pengendara motor harus menggunakan helm saat mengendarai motor. Melebihi muatan. Mengendarai motor hanya diperbolehkan untuk 2 orang. Bermain handphone saat berkendara. Tidak boleh bermain handphone saat berkendara karena akan menyebabkan kecelakaan. Nah, yang terpenting saat berkendara jangan lupa membawa SIM dan STNK. Sekian video keselamatan berlalu lintas dari kelas 9F. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wow, bagus banget ya video buatan dari kakak-kakak dari kelas 9F. Kreatif banget dan juga konten dalam videonya tuh lengkap banget. Dapat mengedukasi teman-teman semua dalam berlalu lintas. Selanjutnya, silakan Rafsyah. Juara kedua ditempati oleh kelas 9G. Silakan di share screen. Selamat kepada Kak Valentina Akram dari kelas 9G. Nah, teman-teman, mari kita simak video dari Kak Valentina. Suara bising terdengar jelas, riuh klakson saling bersahutan, berebut posisi agar cepat sampai, tak kirau laju kecepatan. Acukan keselamatan, bayakan nyawa. Kalau tak hati-hati, celakalah dirimu. Taati peraturan lalu lintas, atur laju dan kecepatanmu. Sayangilah nyawamu, keselamatan yang utama. Wah, gimana nih menurut kalian? Bagus banget kan? Bagus banget. Lagu dong yang dibuat dari Kak Valentina Akram. Wah, selamat ya Kak atas juaranya. Oke, lanjut. Silakan Rafsya. Dan juara pertamanya adalah kelas 7A. Wah, kelas 7A. Filza Listia Mulyadi. Selamat Filza. Nah, teman-teman, mari kita simak video dari Filza Listia Mulyadi dari kelas 7A. Bel, cepetan. Masih terlambat. Fil, tunggu di sini dulu ya. Papa mau ke Indomaret. Loh, kok di sini, Pak? Kan itu ada tanda larang. Iya benar. Ya udah, nanti kita mandipan aja. Zebra cross sih kan nggak boleh. Oh iya, ntar papa mundurin aja. Oke,
masuk ke jalur busway? Oh iya, emang nggak boleh? Iya, sesuai dengan Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007, khususnya pada pasal 2 ayat 7, yang menyatakan larangan kendaraan bermotor roda 2 atau lebih memasuki jalur busway, Pak. Oh ya udah, nanti kita cari jalur yang lain di depan. Hey, selamat bagi juara satu di Lomba Video Kreatif yang diadakan oleh program Selamat. Selamat kepada Filza Listia Mulyadi dari kelas 7A. Mana posenya? Keren ya. Keren banget videonya. Oke, okay, silakan kepada Ayu untuk bilang. Oke, okay. Okay, selamat ya buat yang juara Lomba Video Kreatif program Selamat. Dan tetap semangat. Ya, bagi untuk teman-teman yang belum juara, mungkin bisa di kesempatan lain. Oke, selanjutnya susunan acara kita yaitu keberuntungan Durpais. Sebelumnya, Ayu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan juga menyimak presentasi yang saya bawakan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita pada hari ini, Ayu Dira. Oke, ini saya share screen buat keberuntungan door prize. Sebentar ya. Ini nggak apa-apa, ini aku pakai baju putih nih. Lupa. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, saya langsung spin aja ya. Untuk keberuntungan door prize pertama, oke, ada Kak Maria dari kelas 9A. Boleh raise hand atau unmute Kak Maria? Apakah ada Kak Maria? Silakan raise hand mungkin. Pemanggilan ketiga mungkin Angus ya, yuk diganti ke pemenang berikutnya. Nggak ada ya berarti. Oke, kita lanjut. Untuk menggantikan Kak Maria ya. Oke, Kak Agia dari kelas 9B. Ariesta dari kelas 9B. 9B, Kak Agia. Apakah ada? Oke, panggilan kedua kepada Kak Agia. Halo, oke, panggilan terakhir kepada Kak Agia dari kelas 9B. Apakah sudah join di Zoom ini? Oke, mungkin diganti. Karena lagi tidak ada konfirmasi, kita lanjut menggantikan untuk Kak Agia ya. Oke. Hesti Kurnia dari kelas 8D. Pada Hesti ya dari kelas 8D. Silakan raise hand. Oke. Okay. Terima kasih buat Hesti. Selamat untuk ya, kamu mendapatkan door prize dari program Selamat. Okay. Untuk konfirmasinya bisa kontak ke fasilitator sebaya ya. Lanjut Ayu. Kak Adelio dari kelas 9A. Ah, Kak Adelio. Kak Adelio, hari ini. Kak Adelio. Ya, ini ada Kak Adelionya. Selamat, Kak. Selamat ya, Kak. Selamat. Oke, yang ketiga ya? Yang ketiga sekarang. Yang pertama tadi Hesti Kurnia, lalu Kak Adelio. Yang ketiga kira-kira siapa? Kak Syarifah Widya dari kelas 9A. Ada Kak Syarifah Widya? Oke, ada. Oh, ada yuk. Wah, okay, selamat ya, Kak. Selamat ya. Kita lanjut yang keempat. Kak Samuel Nicholas dari kelas 8C. Samuel Nicholas dari kelas 8C, apakah sudah hadir? Ngomong Bu Guru Kakak. OSIS. Hah? OSIS. Apa? OSIS. OSISnya cewek, Kak. Hah?
Iya kayaknya. Itu udah ada kemudian omis di sana. Siapa Kak Samuel Nicholas dari kelas 8C? Apakah sudah hadir? Kepada Samuel Nicholas, apakah sudah hadir? Sepertinya Samuel Nicholas dari kelas 8C belum hadir. Yuk, lanjut kita ganti ke yang lain mungkin. Sebentar ya. Selamat pagi teman-teman. Tadi dari ada Hesti Kurnia, lalu Kak Adelio, lalu Kak Syarifa Widya. Lanjut ke yang kelima. Yang kelima ya. Oke, okay. Yeah. Lanjut silakan. Oke. Okay. Kak Nadira Rizky dari kelas 9G. Kak Nadira. Oke, okay, ada. Oke. Okay. Selamat Kak Nadira mendapatkan door prize dari kami. Kita okay, lanjut yang ke-6. Oke. Okay. Katarina Evata dari kelas 7C. Selamat kepada Katarina. Katarina sudah hadir belum? Oke. Okay. Cepat ya. Okay, selamat ya Katarina Evata mendapatkan the prize dari kami. Oke. Okay. Ya, okay, kita langsung yang terakhir. Untuk yang ke-7 terakhir ya. Kak Alia dari kelas 9A. Oke, okay, selamat Kak Alia. Apakah sudah ada Kak Alia di sini? Kak Alia. Kak Alia. Gimana nih? Kak Alia. Belum ada. Ketiga kepada Kak Alia dari kelas 9A. Kita selanjutnya kasih buat yang lain mungkin ya. Oke. Okay. Kak Nurul dari kelas 9B. Kepada Kak Nurul dari kelas 9B, apakah sudah hadir? Panggilan kedua kepada Kak Nurul dari kelas 9B. Panggilan ketiga kepada Kak Nurul dari kelas 9B. Oke, okay, sepertinya Kak Nurul tidak ada. Oke, okay, kita langsung lanjut untuk menggantikan Kak Nurul. Azelia Ayu dari kelas 7A. Oke. Okay. Ah, oke, okay, ada. Oke, okay, terima kasih. Selamat ada kepada Azelia Ayu yang telah mendapatkan door prize dari kami. Kepada Ayu, waktu dan tempat saya persilakan untuk menutup acara kita pada siang hari. Baik teman-teman, karena sudah menunjukkan pukul 13.48. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah mengikuti program Selamat Bersama SMP Negeri 30 Jakarta. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Oh, boleh leave ya. Oh iya, tadi bagi yang sebagai pemenang kuis dan juga apa namanya pemenang door prize boleh tolong di chat ya, di chat Zoom ini. Di chat ini. Atau bisa kontak ke fasilitator sebaya. Ke fasilitator sebaya. Terima kasih. Terima kasih loh semuanya. Untuk host boleh tolong langsung di end aja. Mau di end aja. Ya, boleh.
langsung di end aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Ini mati. Masih banyak yang langsung dimatiin aja ya, Ay? Ya, boleh yuk. Kenapa, Ay? Iya, boleh langsung di end aja. Oh, ya, oke. Okay.